Assalamualaikum. Doa Kak Nani semoga semua sentiasa di dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Nampak tak guban apa di depan Kak Nani ni? Okey, sekarang ni dah menjadi satu trend. Setiap rumah atau pejabat mesti ada gubahan orkid kan? Okey, hai semua. Hari ini Kak Nani nak ajar macam mana nak gubah bunga orkid dengan betul. Okey, dalam memilih bunga, pastikan kita memilih bunga yang nampak real ataupun nampak logik di mata kita. Pastikan kita memilih color yang sesuai dengan rumah kita. Biasanya putihlah yang paling selamat sekali. Okey, di tangan Kak Nani ni ada dua jenis bunga orkid. Di kiri dan kanan adalah orkid yang berbeza. Kalau pandai, apakah perbezaannya untuk kedua-dua jenis ni? Okey, sila perhati betul-betul. Lihat perbezaan dari segi kelopak dan bud dia. Okey, cuba lihat di kiri dan kanan. Di kanan Kak Nani ini ialah orkid yang sebenar. Orkid fresh orkid, okey. Orkid ni namanya Phalaenopsis ataupun butterfly orkid. Kita lihat daun orkid, daun dan akar-akarnya. Ini yang fresh, betul-betul fresh ya. Dan ini pula ialah putik, putik orkidnya yang masih bud, dan ini ialah kelopak orkid butterfly. Dan di kiri kanan ini pula ialah orkid artificial. Okey, kalau kita tengok betul-betul sangat hampir sama. Kalau orkid mahal ni perbezaan dia, orkid mahal murah. Orkid mahal ni kalau kita pegang dia punya kelopak tu dipanggil fresh touch. Sebab dia kita pegang, kita pun boleh rasa macam oh, macam orkid betul. Okey, kita mula untuk gubah bunga orkid. Kita kena ada pasu ni. Kak Nani pakai pasu yang medium size. Letakkan sponge padat di dalam pasu dan kemudian siap-siap tutupkan sponge dengan mousse ataupun lumut. Batang orkid ni dibengkok-bengkokkan dulu, sebab kalau kita lihat fresh orkid pun sebenarnya memang batangnya, bahagian atas bunga pun memang bengkok batangnya ya. Cucuk dalam pasu, cucuk betul-betul dalam. Sebab kalau cara kanan ni, kanan ni memang tak gunakan gam, boleh gunakan, tak kisah. Buat bunga ni macam kita memasak, resepi sama tapi cara jadi berbeza. Okey, kita lentukkan bahagian pangkal bunga, kemudian cucuk yang kedua agak jarak, jangan rapat ya. Lihat ni. Cucuk penjuru yang seterusnya. Kak Nani akan gunakan 5 batang. Satu di tengah dan 4 di keliling. Konsep dia sama macam kita buat bunga posy. Dan lentuk-lentukkan bahagian pangkal bunga. Susunan bunga orkid ni juga berbeza caranya juga. Ada orang suka buat kembang keliling tu semacam umpama payung. Buat gubahan orkid ni kita memerlukan batang buluh juga. Kalau gubahan ini apa panjang tinggi, kita tak boleh nak guna batang orkid ni, so kita
guna batang kayu atau buluh. Mana pula kibetai. Batang buluh ini sebagai pemegang batang orkid. Actually, kenapa kita kena guna batang buluh macam ni? Sebab kalau fresh flower pun setiap batang bunga orkid akan diletakkan dawai untuk menyokong batang orkid tu sendiri. Sebab bunga dia berat, jadi kita takut bunga tu patah. So kita gunakan dawai untuk support batang orkid tersebut. Untuk support tangkai orkid ni atau batang orkid ni, tak semestinya kita gunakan buluh saja. Boleh juga gunakan lain, benda-benda lain seperti dawai, dawai yang tebal, ataupun batang bunga. Batang bunga yang panjang kita tak guna, ataupun ranting. Ranting-ranting halus, tapi kena cari ranting yang straight lah. Okay, Kak Nai suka guna buluh sebab dia nampak lagi natural. Buluh ni ada dijual, dia panjang, so ada juga yang pendek. Cari yang kecil, dan yang panjang ni boleh bahagi dua. So untuk satu batang buluh ni boleh dapat dua, untuk dua batang orkid. Kemudian kita lihat sini, macam mana kita nak supportkan up function buluh ni untuk support batang ni. Bukan sekadar duduk letak di dekat saja. So kita kena ikatkan batang buluh dengan batang orkid ni. Bila kita ikat kemas, orkid ni sebab dia berat dengan bunga tu, so dia tak adalah bergoyang sebab ada support. Kak Nani gunakan kabel tie yang paling kecil sekali untuk mengikat batang buluh ini dengan batang orkid. Ada juga gunakan dawai, tapi dawai kurang kemas lah. Ataupun kita boleh guna pengepit rambut. Pengepit rambut yang kita yang kecil sekali tu, yang selalu buat macam ponytail tu, pun boleh gunakan untuk memegang batang orkid ni dengan buluh ataupun dawai atau apa yang lain. Ini contoh kabel tie yang Kak Nai guna. So kita ikat bagi mengemaskan batang orkid dengan buluh yang kita cucuk bersebelahan. So kemaslah batang-batang orkid ni, tak adalah bergoyang. Okay, bila dah siap ikat semua, jangan biarkan kabel tie ni yang lebih-lebihan tu terkeluar. So kita potong kemas, so tak adalah nampak nampak di celah-celahnya macam ada sesungut. So kita kemaskan gubahan. So bolehlah kita bengkok-bengkokkan batang-batang orkid ni supaya bunga itu tidaklah menegak ke atas. Biar dia bengkok ke bawah, so nampak bunga tu jatuh ke hadapan. Ada gubahan yang biasa kita lihat sama sahaja kedudukan dia seperti bayung. Ada yang nampak macam bulat saja ban orkid, tapi macam Kak yang buat ni dia nampak macam natural sikit kedudukan dia. Sebab kalau kita main bunga orkid pun ada
kedudukan bunga ni ada yang betul-betul tunduk, ada yang menegak sikit. So kita biar je nampak natural. Sekarang potong buluh-buluh ini, jangan terlalu nampak terlalu tinggi sangat. Potong pendek sikit. Sekarang dah siap bahagian bunganya. So, kita akan teruskan ke step yang seterusnya. Seterusnya, kita akan kemaskan bahagian bahagian pasu pula, iaitu bahagian pangkal batang orkid. Kita tak boleh biarkan pasu ini, sponge ni kelihatan kosong macam ni. Sebab orkid ni daun dia di pangkal batang ya. Ada pula harga pasu ni. Susah pula. Takpelah, nanti saya buang. Okey, mula-mula sekali kita cucuk daun orkid dulu. Ini daun orkid ni memang dijual asing, setengah tu dijual asing daripada orkid. So kita cucuk je macam ni. Harga daun orkid ni biasa kalau macam ni dalam RM5 untuk dapat kualiti yang nampak real. Dia datang macam ni, tertutup daunnya. Dalam satu pack ni mungkin ada dalam 5 macam tu ataupun 6 lah. Bukakan daun ni sebab memang kalau yang betul yang macam Kak yang tunjuk mula tadi kan, daun dia kembang kan. So kita kembang-kembang bukakan dia. Untuk ini dalam pasu ni Kak yang guna 4 daun orkid. Sebab bunganya 5 batang, so kita guna setiap penjuru. So kita cantiklah guna 4 daun, 4 set daun orkid pun dah cantik. Tapi untuk letakkan daun saja sebenarnya masih tak masih kosong lagi sebenarnya, walaupun kita dah cuba kembang-kembangkan. So sekarang Kak Ing guna batu lumut ni. Batu lumut ni dijual dalam satu pack, dalam ada 5 ke 6 batu. Dia 2-3 saiz juga, ada saiz besar, sedang dan kecil. So kita lekat gunakan glue gun. Ay, tak keluar pula. Tak keluar ni sebab kadang gam dia terlalu panas, so dia cair di dalam. So tak keluar, kena tolak. So lihat. Lekatkan pada sponge. Batu ni actually dia bukannya batu, dia polystyrene di dalam. So diorang salutkan dengan macam rumput halus lumut lah. So letak gam banyak sikit, sebab kalau letak gam sikit dia akan tertanggal, sebab permukaan yang sama bagian lumut dia bertemu lumut. So biar gam banyak, so dia akan serap ke sponge terus. Kalau tidak dia boleh koyak. Okey, Kak Ing letak 3 batu lain-lain saiz, besar, kecil, sedang. Boleh je suka hati. Benda ni pun sebenarnya terpulang. Okey, Kak Ing 4 lah. Satu lagi di sebelah belakang.
terpulang. Kita nak letak dua pun boleh, itu atas inisiatif kita sendiri. Kemudian kat ni letak daun. Daun macam ni biasa dijual dalam kat ni tak sure, dah lupa dah. Tapi dalam harga dalam RM5 juga, ikut kualiti. Ada juga daun yang 3 bush RM10. Tapi yang ni kat ni guna kualiti yang better sikit, so dia agak mahal. Dalam satu batang ni Kak Nai hanya ambil dalam 3 batang saja, 3 ranting, 3 atau 4 ranting. Kemudian guna jenis lain pula. Yang ni, yang tadi eucalyptus, small eucalyptus. Dan yang ni ialah mini muraya. Mini muraya pun Kak Nai suka sebab dia rimbun. So kita ambil dalam beberapa batang dan cucuk di bahagian yang kosong. Sebenarnya kalau sekadar letak daun saja pun boleh, tapi nampak sangat simple. So cantik kalau kita letak daun-daun lain sikit, so dia nampak macam ala-ala hutan rimba sikit di dalam pasu kan. So sesuailah, sebab orkid ni sejenis bunga tropika kan. Tropika ni kadang-kadang ada hutan-hutan sikit. So dah siap pasu kita, dah kemas. So boleh lihat dari bawah ke atas bunganya, nampak rimbun kan. Sebenarnya Kak Ing dah siapkan 3 pasu. Yang ini sebelah ni Kak Ing gunakan 3 batang orkid. Dan yang ni pula ialah gunakan 2 batang orkid sahaja, sebab Kak Ing ni guna pasu yang kecil. So siap 3 pasu. Biasanya untuk harga pasaran bagi gubahan-gubahan yang telah siap ini bergantung kepada jenis pasu, jenis orkid dan juga kualiti orkid itu sendiri, serta berapa banyak batang yang digunakan. Semoga tips-tips yang diberikan sangat membantu. Berjumpa lagi di video tutorial yang akan datang. Bye.